Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di edisi hari ini tanggal 25 Agustus 2022, ya. Jadi hari ini kita memetik salak hutan lagi, ya. Ini memetik buah salak hutan yang dikelilingi gerak, ya. Dan ini saya bawa racun nyamuk ya teman-teman, supaya tidak ya di leher kuping ya, kalau itu di semut nyamuk ya. Nah begini ya teman-teman, nah, harus dipakai jaring ikan yang sudah tidak terpakai lagi ya, ditutupi seperti ini ya teman-teman. Nah begini kalau sudah matang ya teman-teman. Nah kalian bisa lihat ya, buahnya agak beda ya sama apa, sama itu. Saya pelihara ya di hutan ini, salak ini ya teman-teman, termasuk langka dan ya. Kemarin saya menganukan kesalahan ya, kalau diambil sama tangkai buahnya itu banyak semut yang sakit menggigit ya teman-teman. Jadi saya petik begini aja teman-teman. Nah, sudah tua ya. Ini kalau ya teman-teman lebih sekilo ya, satu satu tangkai. Jadi kita memaninya seperti ini aja teman-teman, agar ya lebih aman semutnya. Nah semut yang sakit menggigit itu ada ya di tandan buah ini, kecil tapi sakit menggigit. Ini saya selalu pasang ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, ini bisa besar ya. Nah, sudah matang. Kita memaninnya begini aja. Nah. Biarpun kecil, kalau sudah ada yang masak seperti ini ya teman-teman, berarti dia sudah tua juga ya. Ikut yang besarnya. Alhamdulillah ya teman-teman, karena ini memang tidak ditanam ya, tumbuh liar di hutan ya teman-teman, tidak ditanam. Kalau tidak dipasang jerat di sini, habis dimakan kera, kancil, semua hewan-hewan itu, tikus. Jadi kita pasang jaring ya teman-teman seperti ini. Jarinya jadi kita tutup seperti ini. Kalau sama karung kan ininya susah, durinya panjang. Ini begini, kalau ada tupai atau kera tangannya langsung melilit ya. Oke teman-teman, ini dapat satu ya, sudah lebih 1 kilo lah ini. Lumayan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Buat teman-teman, like, dan subscribe, serta aktifkan lonceng tombol notifikasinya biar kalian bisa mendapatkan update terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.